Jadi ini kayaknya kali pertama saya pakai terminal 1A, ternyata agak sedikit berbeda dengan terminal 1B mau terminal 2. Terminal 1 itu justru lebih pendek dibanding terminal 2. Terminal 2 itu lebih panjang ke belakang. Jadi kalau terminal 1 paling jaraknya cuma berapa ya, 25 meter, 25 meter lah dari check-in counter untuk menuju ke ruang tunggu. Nah, bedanya lagi untuk satu ruang tunggu itu terdiri dari dua, jadi dua 1A 1B gitu. Jadi nggak nyala. Untuk satu, biasanya kalau biasanya satu 1B B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7. Karena total dari seluruh ruang tunggu di sini itu ada 7. Jadi kalau di sini dibagi dua lagi. Jadi A1, A2 di satu tempat, A2, A3 di satu tempat, A4, A5 satu tempat, A6, A7 satu tempat. Jadi kayak gitu. Tapi hitungannya dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A9, A10, sama A11, A12. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, ya tetap sama sih, cuman ini bagi bedanya di split bagi 2. Jauh ini yang bisa saya kasih lihat perbedaannya itu di sini lebih kayaknya kapasitas terbangnya lebih banyak, jadi lebih banyak, lebih kesannya ruangannya lebih padat daripada terminal 1B maupun terminal 2. Ini juga kayak terasa lebih rendah sih, nggak setinggi, plafonnya terasa lebih rendah, nggak setinggi terminal 1B. Tapi nggak tahu sih, apa perasaan saya aja kali ya. Oke, nanti saya kasih lihat ruang tunggu dari terminal. Marilah kepada Bapak Soma, marilah kepada Bapak Hatta Masukyon Kodiani. Karena kita penerbangannya ke Pontianak, kita diarahkan ke Aisyah. Menjalani pada Bapak Sama, Bapak Hatta Masyidur Nyanyi, di ruang tunggu Ibu Mas Yandari dan Ibu Suwasi Salah Adila Aisyah. Siap-siap dulu. Ruang Salah Adila Aisyah.